Manfaat minyak kedelai untuk kesehatan. Minyak kedelai dapat digunakan sebagai minyak masak, salad dressing, margarin dalam roti panggang, komposisi dalam mayonnaise, dan sebagai agen pengemulsi. Minyak kedelai dipertimbangkan sebagai minyak yang lebih sehat dibandingkan minyak nabati lainnya. Hal ini dikarenakan adanya kandungan berbagai asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Berikut adalah manfaat minyak kedelai untuk kesehatan. Yang pertama, sebagai pengusir nyamuk. Minyak kedelai merupakan salah satu komponen dalam beberapa pengusir nyamuk komersial. Penggunaan minyak kedelai sebagai pengusir nyamuk sama baiknya dengan pengusir nyamuk yang dijual di pasaran. Akan tetapi efeknya tidak akan bertahan lama sebab kandungan pengusir nyamuknya yang rendah. 2. Membantu pertumbuhan rambut. Rambut rontok dan kebotakan dapat terjadi baik pada wanita atau pria dalam segala umur. Penggunaan minyak kedelai atau produk kedelai dapat meningkatkan asam amino dan molekul mirip keratin di serat rambut, menguatkan rambut dari akarnya. 3. Menurunkan kadar kolesterol. Minyak kedelai mampu menurunkan kadar kolesterol pada orang yang mempunyai kolesterol tinggi. Sterol nabati yang berasal dari minyak kedelai digunakan dalam margarin tampaknya membantu menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat atau LDL. Sedangkan kadar HDL kolesterol baik tidak terpengaruh. 4. Rendahnya kandungan lemak jenuh. Minyak kedelai hanya mengandung 15% lemak jenuh. Jumlah ini sesuai dengan panduan dari Dietary Guideline for American pada tahun 2010. Lembaga ini menganjurkan lemak jenuh harian Anda haruslah kurang dari 10%. 5. Mendorong kesehatan tulang. Vitamin K dapat merangsang pertumbuhan kembali atau membantu proses penyembuhan tulang. Minyak kedelai mengandung banyak vitamin K. Jadi jika Anda ingin mencegah kondisi tulang tertentu misalnya osteoporosis, sebaiknya Anda beralih mengonsumsi minyak kedelai. 6. Mengandung asam lemak omega-3. Minyak kedelai mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah yang baik persajiannya. Meningkatkan asupan lemak omega-3 juga dapat membantu mengurangi peradangan. Proses peradangan ini diperkirakan terlibat dalam perkembangan kondisi penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. 7. Melindungi dan menutrisi kulit. Minyak kedelai kaya akan asam linoleat, isoflavon, antioksidan, dan vitamin yang dapat melindungi dan menutrisi kulit Anda. Mengoleskan minyak kedelai ke kulit dapat melindungi kulit dari sinar UVB dan radikal bebas yang memicu peradangan dan mengurangi kehilangan air transepidermal. 8. Memperbaiki penglihatan. Kandungan asam lemak omega-3 sebanyak 7% dalam minyak kedelai membantu melindungi membran sel. Asam lemak jenis ini membantu penglihatan agar lebih baik dengan bertindak sebagai antioksidan dan agen penetra radikal bebas yang menyebabkan degenerasi makula dan katarak. 9. Meningkatkan daya ingat dan melawan Alzheimer. Peningkatan kadar lemak jenuh menyebabkan pembentukan plak amiloid di sel otak. Plak ini mirip dengan penumpukan LDL. Pembentukan plak amiloid berujung pada peradangan dan kehilangan ingatan. Minyak kedelai mengandung asam linolenat dan asam linoleat. Keduanya memiliki sifat pelindung saraf. Kebutuhan tubuh akan kedua asam lemak ini harus diasup dari luar melalui makanan. Dan yang terakhir, melindungi dari penyakit jantung. Minyak kedelai memiliki kandungan asam lemak polita jenuh yang cukup banyak di dalamnya. Mengganti jenis minyak dari kandungan lemak jenuh dengan lemak polita jenuh telah dihubungkan dengan risiko rendah terhadap penyakit jantung. Itulah beberapa manfaat minyak kedelai untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.